Okay, hari ini gue coba sharing bagaimana menghilangkan iklan di handphone Xiaomi, khususnya iklan yang ada di browser ketika kita browsing-browsing sebuah website. Okay, coba gue contohkan. Coba kita akses detik.com. Oke. Di detik.com ini kita lihat. Nah, di sini ada iklan, contohnya seperti ini. Iklan rokok di atas dan di bawah. Nah, kemudian ada ini juga nih, HP. Kemudian ini BTN, Batara Spectra. Kemudian ini tonton di sini. Baik sekali ya iklannya. Nah, kita coba menghilangkan iklan-iklan ini dengan cara memasukkan sebuah DNS di handphone Xiaomi. Contohnya seperti ini. Kita buka setting. Lalu kemudian di setting ini kita tuliskan DNS. Nah, kemudian kita pilih yang private DNS dan pilih private DNS provider hostname. Nah, kalian isikan seperti ini, dns.adguard.com. Nah, kenapa dns.adguard.com? URL ini memblokir iklan-iklan yang ada di halaman-halaman web yang menurutnya itu mungkin mengganggu pengguna perselancar untuk membaca sebuah artikel ataupun sebuah gambar. Nah, ini kita save. Oke, baik, kita keluar. Kita coba akses lagi detik.com. Nah, tampilannya seperti ini. Iklan rokok yang ada di bawah sini udah tidak ada, di atas juga nggak ada. Kalau kita scroll-scroll ke atas, nah, iklan-iklan yang di tengah-tengah layar juga hilang ya. Nah, ini lumayan untuk ngirit kuota dan agar kita membaca berita di detik.com ini tidak terganggu oleh iklan-iklan yang ada di sini. Nah, DNS ini juga nggak hanya di Google Chrome ya. Jadi beberapa aplikasi juga yang mengeluarkan iklan itu dapat terblokir di DNS AdGuard ini. Jadi silahkan dicoba di handphone kalian, khususnya handphone Xiaomi ya. Kalau untuk handphone Samsung dan lainnya, silahkan cek sendiri di settingan masing-masing. Oke, sekian tutorial hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Have a nice day.